Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita sudah sampai di Air Terjun Curug Cilengi. Kita lihat, guys, pemandangannya. Mari kita jalan. Guys, terus, guys. Ini jembatannya lumayan, guys. Kreat-kreat. Ini kapasitas untuk 3 orang. Masya Allah, guys. Luar biasa. Mantap. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami keluarga besar Bapak Marfu. Oh itu. Ini olah. Nah, teman-teman, kita akan memasuki Curug Hewani di daerah Sukabumi. Di depan saya ada Bapak Eko. Halo Bapak Eko. Dan di sebelahnya ada Ibu Nurella. Halo. Oke, guys, kita lanjut perjalanan. Turunan. Lumayan, kita harus hati-hati. Kopi. Foto-foto. Cukup mengerikan, guys.
Foto. Wow, pemandangannya. Cukup indah sekali. Banyak kerjaan mah itu tuh ada dari sampah kan, bawa sampah ke sana. Guys, kita ketemu dengan Bapak Eko. Gimana Bapak Eko? Wah, luar biasa. Luar biasa pemandangannya, gimana? Refreshing lumayan. Refreshing. Mungkin setelah ini otak menjadi fresh. Kita lanjut di perjalanan lagi menuju bawah. Lumayan guys, jalan naiknya. Besok baru kita keluar nanti. Kita lihat ke bawah guys. Waduh, ketemu lagi sama Bapak Eko lagi guys. Tidak ada bosannya. Halo, Dede Fatima. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube saya. Channel YouTube-nya namanya apa? Budi Pit Martono. Budi like Pit and share. Martono. Jangan lupa ya guys. Ini ada kakak Desta, atlet renang kabar Kota Cirebon. Terima oke. Okay. Lupa berpikir dia. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat guys perjalanannya guys. Cukup menegangkan. Insya Allah dalam perjalanan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunannya lihat guys jalannya, ini perjalanan cukup untuk satu orang, jadi kita harus sabar mengantri, jangan terburu-buru guys. Ada apa? Duri. Duri guys, kita harus melestarikan lingkungan dengan kebersihan. Apa foto dari situ bagus kak? Iya kak. Ya,
kurang maju, kurang maju, kurang maju. Kita harus selalu hati-hati, guys. Lihat perjalanan kami, guys. Udaranya sejuk banget, guys. Guys, kita lihat, guys, kata-katanya, guys. Jadi aing kali mau baca. Nanti zaman. Pacaran dulu. Guys, kita lihat, guys. Lihat, guys. Curugnya, guys. Luar biasa. Mari kita ke sana, guys. Halo, guys, mari kita lihat air terjunnya, guys. Tuh, guys, air di sini sangat bening banget, guys. Enak, seger buat mandi-mandi. Mantap sekali, guys. Lihat air terjunnya, guys. Tuh, naik ke bawah sih ya. Lurus, lurus. Fotonya curug. Fotonya di curug. Mantap. Oke. Ya. Ya. Mantap, guys. Lihat pemandangannya, guys. Kita lihat, guys.
Masya Allah, indahnya pemandangan. Masya Allah. Kita sudah di kawasan terjun Curug Ciliwungi. Lihat guys, mantap. Ketemu lagi dengan Bapak Eko guys, ternyata guys. Gimana pemandangannya? Menakjubkan sekali, indah sekali nih. Indah sekali. Itu lihat yang batu di sana. Iya. Kayak orang itu ya. Iya. Bentuk kayak orang ya. Lihat guys, baik guys, untuk video kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari guys, untuk perjalanan saat ini sudah selesai guys. Kita tinggal menuju arah peristirahatan guys. Istirahat sejenak guys. Ayo, kita jalan. Kita lanjut guys. Guys. Pulang, ke pulang. Next trip. Kakinya sakit, ampun. Ketemu Bapak Eko lagi, guys. Ketemu sama Cik aja. Kita lihat perjalanan kita, guys. Untuk menuju area parkir mobil. Sekarang kita naik guys, nanjak. Siap. Coba foto pakai kameranya Aru. Aru tuh. Bagus ya hasilnya. Wah. Guys, lihat guys perjalanannya guys. Tuh guys. Halo, assalamualaikum. Halo. Yang dari Cirebon, kalau mampir ke Sukabumi jangan lupa ke Curug Cawe ini. Lokasinya di Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Ya sayangnya. Halo, dadah adik bayi. Dadah. Kalau udah gede ikut ya. Dadah, dadah. Ini lokasinya di mana, Mas? Di Sukabumi Kabupaten, tempatnya di Kecamatan Cidolog. Cidolog. Ya, Kecamatan Cidolog. Desa Cidolog. Tuh, nanjak di sana, guys. Kita lihat, guys. Ah, lumayan capek. Lumayan. Enggak jadi, jelek. Untuk yang di luar area Sukabumi, jangan lupa mampir. Misalkan berada di Sukabumi, jangan lupa mampir ke wisata curug ini guys. Aduh, pegal. Dapet abinya. Ini. Ini. Ini.
Lumayan. Gantian. Ini gantian. Kudu perjuangan, guys. Ampun. Masih ada lagi. Wah, itu tidak jatuh. Jatuh. Ini saya. Capek enggak? Jadi Fatimah capek enggak? Tapi itu mah. Lu kira lebih di Fatimah deh. Dari kampung yang melayat gitu. Capek tuh. Lumayan, guys. Ini belum nih katanya. Belum. Belum ya, abis kalau udah. Iya. Kurang kau potain deh. Takut jelek, ini aja omote. Omote aja. Nah, ada lah. Hai. Mana foto ini, mana hati, mana? Hah? Tuh, dua, tiga. Bentar. Satu, dua, tiga. Di mana mas? Capek. Perjalanan untuk saat ini luar biasa, menyenangkan. Yang ada di Sukabumi, sebelum ke Geopark Ciletuh, nggak ada salahnya kita coba berkunjung ke Curug Caweni. Lokasinya di Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Dari sini kita bisa ke Ujung Genteng, terus perjalanan lanjut ke sana ke arah selatan, melewati Tegal Bolet, Jampang. Di situ ada Ujung Genteng lokasinya. Kemudian nyambung ke Ciletuh juga bisa dari Ujung Genteng, bisa langsung ke Ciletuh. Kita aja guys, jangan lupa ya guys ya, subscribe channel Budi Pit Martono juga. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.